Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Salam Indonesia. Sahabat Permataku Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang pakan atau konsentrat hewan ternak ruminansia. Ruminansia itu terdiri dari sapi, kerbau, kambing, kelinci, dan lain-lain. Nah, ini saya bikin complete pen. Bentuknya seperti ini. Ini ada 3 serat. Saya ambil 3 serat dari jerami, eceng gondok, dan kangkung untuk mencukupi ini. Dicampur dengan konsentrat untuk pakannya. Nah, teman-teman, ini sudah kandungannya sudah komplit. Sudah ada semua ya, protein, nutrisi, energi, vitamin, sudah ada semua di sini lengkap karena ini namanya complete feed. Nah, cara membuatnya itu tinggal kita aduk saja dan kita di ini ya, di peuyeum kalau dari Sundanya itu jadikan seperti tape singkong itu. Ini 21 hari supaya kadar airnya juga, kadar seratnya bisa mengurang dan nutrisinya bertambah seperti itu. Ini kita coba teman-teman. Nah, saya bikin kemarin untuk testimoni saja ya, dari jerami, eceng gondok, sama kangkung ini. Kita kasih makan untuk kambing saya ya. Lihat teman-teman, tanpa rekayasa, tanpa bahan apapun, kambing saya lahap. Kemarin sudah dicoba, sangat lahap. Sekarang kita kasih makan lagi. Ini teman-teman, pakai complete feed ini, kita nggak usah ngarit, nggak usah blok-blokan, kotor-kotoran, tidak salam karung lah ya. Tidak ke sawah, tidak ke lapangan, tidak ke kebun, ataupun di angon-angon gimana. Nggak perlu, kita cukup membuat saja. Membuat pakan dari barang yang gratis, seperti jerami yang nggak kepakai, eceng gondok, dan kangkung. Kita hanya menambahkan konsentratnya saja. Kita jadi bikin complete feed. Lihat teman-teman kelahapannya. Ini bisa untuk berbagai ternak ruminansia. Sapi kalian, teman-teman, kambing, kerbau, kelinci, bisa dikasih makan ini. Ini sudah complete ya. Tidak hanya serat kasar dari jerami, dari kangkung, dan eceng itu diperkecil menjadikan nutrisi. Sudah kumpir. Teman-teman bisa mencobanya, atau teman-teman juga bisa mengordernya. Kalau mau pesan, nanti saya tulis nomornya di bawah ini teman-teman, atau bisa menulis dari komentar untuk memesan pakan ini. Dan berat badannya pun bertambahnya 3% per hari dari bobot. Itu bisa lumayan lah kalau dihitung-hitungan, makan durasi banyak. Ini hanya sekedar sekilas pemberian pakan dan nama pakannya, jenis pakannya, pembuatannya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua peternak-peternak yang lainnya. Harus bisa berinisiatif, harus bisa kreatif, berbuat, membikin yang tidak terpakai menjadi berfungsi atau berguna. Salah satunya yang seperti ini, yang tidak terpakai, yang gratis, ya ini, dan mudah, tapi dagingnya itu bagus. Teman-teman bisa melihat sendiri. Lihat lahapnya ini, subhanallah, kambing-kambing ataupun sapi, kerbau, kelinci, teman-teman semua insya Allah akan cepat gemuk dengan pakan ini. Karena sudah lengkap ya, complete feed ini. Ya sudah teman-teman, saya hanya menginformasikan saja biar teman-teman bisa menggunakan apa yang tidak
berguna atau tidak berfungsi atau kurang manfaat bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pakan. Sekian dari saya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, komentar dan share-nya. Kalian adalah teman-teman sejatiku. Salam Indonesia!